Jawahil, Bring Me Close To You dengan single terbaharunya. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Hello, manis senyum. Kali pertama berjumpa dengan Jawahil. Yeah. Lagu popular, pastinya lagu Hari Raya. Yeah. Restu Ayah Bonda. Aku mohon restu Ayah Bonda. Yeah. Ingat yang tu je, Jawah. Ingat Raya je kan. Kembara di Tanah Gersang. Yeah. Oh, perjalanan. Yes, selawat dan salam itu memang lagu yang orang kata TikTok lah kan, daripada Jawahir. Kini kembali setelah 44 tahun lamanya berada dalam industri, kembali dengan nafas barulah dikatakan ya, sebab kali ini bawa lagu single terbaru dalam bahasa Inggeris dan juga Arab. Jadi kita nak mintakan untuk siapa boleh cerita dulu ni? Silakan. Berkenaan dengan ialah Bring Me Close You ni. Okay, lagu ni sebenarnya baru dilancarkan. Semalam baru kita adakan press conference di Royal Chulan. Lagu ni dikomposkan oleh saudara Yazri Malik. Lagu Bring Me Close To You ni sebenarnya kita belum pernah ada lagu Inggeris dengan Arab ya. Arab kita pernah, tapi bahasa Inggeris dan Arab sendiri belum pernah. Jadi insyaAllah lagu ni sebenarnya dicipta untuk kita supaya kita boleh bawa keluar negara selain Malaysia, Singapura dan Indonesia lah, insyaAllah. Faham. Okay. Negara mana yang anda target untuk
tembusi dengan lagu ini? Timur Tengah, Egypt ke? Mungkin. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi suaranya masih merdu. Sama. Dulu-dulu. Apa rahsianya ni? Apa? Kongsi sikit. Biasa hidup sihat. Biasalah. Hidup sihat. Tengok tu. Alhamdulillah. Ini baru kata influencer yang bertanggungjawab kan? Yang bagi input-input positif kan? Okey. Semalam soft launch. Ya, tapi lagu ni nanti 17 hari bulan nanti baru kita boleh 17 Februari officially dengar. Akan dikongsi di YouTube, di Spotify dan berapa lagu lain? Apa lagi lagu-lagu lain bersama dengan lagu ini? Dalam single ni sebenarnya ada dua lagu. Lagi satu Sejadah, tapi itu belum dirancang. Kita simpan dulu. I see. Tapi itu bahasa Inggeris juga ke? Bukan? Bukan. Itu bahasa Melayu. Itu bahasa Melayu lah. So ada dua lah yang akan diangkat nanti. Ini studio ni ada dua versi. Oh, okey. Lagi satu dalam bahasa Melayu. Satu lagi dalam fully dalam bahasa Melayu lah. Ya. Dekat padamu. Okey. Konsepnya masih lagi ialah Islami, ketuhanan dan sebagainya kan? Okey, mana semua berbaju warna mint green dan juga warna kelabu kan, kombinasi warnanya ini. Konsep untuk single baru ni macam mana? Adakah masih lagi mengekalkan seperti Al-Jawahir dulu ataupun macam mana nak dimodernkan sikit ke? Yalah, sebab sekarang ni ramai pendengar daripada yalah generasi baru. Not to say generasi Al-Jawahir dah tak ada, ada. Cumanya bila kita nak kekal relevan tu, kita perlu sentiasa ikut perkembangan semasa dan juga trend. Bagaimana untuk Al-Jawahir sendiri? Okey, ini kali kita dapat komposer yang muda lah kan? Daripada kita pernah ada Dato' M. Nasir, lepas tu kita ada Baharum Paiman, kita pernah ada Pak Cosi Pratama daripada Indonesia, dan kali ini Yazri Malik, orangnya muda, jadi lagu dia pun modern sikit lah. Tapi alhamdulillah kita diberi masa untuk latih. Kita dapat menjiwai, insyaAllah. Mudah-mudahan diterima masyarakat. Mungkin sudah lama tidak merekodkan lagu baru. Apa cabaran anda untuk merekodkan lagu ini? Dua versi, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Mungkin dalam macam Arab tu sendiri. Bahasa Arab tu kita sebenarnya dah rujuk pada ustaz. Sebutan tu mesti betul. Kalau tidak nanti maknanya lari kan. Kalau bahasa Inggeris tu Inggeris kita dah biasalah kan. Mungkin itu sikit cabaran untuk kita. Susah tak nak buat rakaman? Berapa lama rakaman? Artinya sekarang tak macam dulu. Kalau dulu, kalau kita dah buat silap, kita kena nyanyi whole song dalam tahun 1980. Tapi bila sekarang, mungkin dah banyak kemudahan. Teknologi jadi tak makan masa lama lah. So boleh kalau ada masalah ke, boleh sambung kat kawasan yang itulah nak diperbetulkan. Kalau dulu kita kena teruk, kena mula sampai akhir. Kalau dulu rekod satu lagu tu awal sampai habis. Kena ulang. Kalau salah, ulang lagi. Tak mudah. Hebatnya artis dahulu. Training semua macam mana? Selalunya di rumah saya dululah. Sampai kita dah betul faham lagu tu, harmoni baru semua. Kita masuk studio. Studio nak kena sewa kan. Faham. Biar kita improve dulu kat rumah. Okey, sebelum projek ini keluar, apa aktiviti anda dari segi persembahan dan juga jemputan nyanyian? Okay, sedikit boleh kongsikan kepada penonton Sarawak bagi Malaysia? Selama ni kita masih aktif dalam undangan-undangan majlis tertentu seperti Mauludun Rasul, di kelab-kelab masyarakat, perkahwinan. Lagu-lagu yang mendapat perhatian pastinya apa jalanan? Tergantung pada situasi seperti tergantung pada majlis itu sendiri lah. Kita sesuaikan. Kita lagu kita ada berbagai. Kalau dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini mungkin istimewa untuk penonton Selamat Pagi, kita nak request sikitlah. Lagu-lagu. Lagu apa, Syo? Kembara di Tanah Gersang. Kembara di Tanah Gersang lah. Boleh? Silakan, boleh. Boleh, tak kena. Boleh. Live? Mic semua tu bunyi tu. Okay, ready? 3, 2, 1, go! Kami semua senasib denganmu, wahai kembara di Tanah Gersang, mencari kebahagiaan dalam hidup, menempuh berbagai rintangan yang ada, namun bahagia masih impian.
kreatif you. Kan calang-calang yang nyanyi ni kan. Tak ada sumbang apa semua, tak ada. Memang yeah, cantik je note dia tu kan. Tersusun elok je. Okey. Kalau tak menyanyi, apa aktiviti harian untuk alih-alih jauh ni? Okay. Kita nak semua cerita lah. Masing-masing tak cakap suara. Ada mikrofon. Mana mula? Kita boleh sendiri dulu. Kita mulakan daripada sebelah kanan. Saya, nama saya Jumuyah Kasbari. Waktu lapang saya lah, selain dari suri rumah, saya suka kegiatan bowling. Oi, bowling. Oh. Jangan macam-macam. Kameraman kita anggur-anggur ya, no. Okey. Okey, saya sendiri masih bekerja di hospital besar Singapura sebagai sekretari dekat situ. Selain tu, hujung minggu saya ada aktiviti, saya ada kumpulan brisk walk, saya berbadminton. Saya masih berbadminton. Selain menyanyilah. I'm impressed. Okay, next. Saya saya tak jaga cucu-cucu lah. Tapi saya free lah. Buat apa-apa. Shopping. Itu kerja semua kerja orang. Saya shopping. Jaga cucu ingat senang ke? Susah tau. Lah. Berapa orang cucunya? Lima orang. Alhamdulillah. Menetap di sinilah. Di Singapura. Singapura. Yeah, okey. Semua di Singapura lah. Ya, yes, saya. Alhamdulillah. Okey. Habibah. I see. Saya bila masa lapang, saya suka menari. Oi. Tapi bukan menari apa, untuk exercise diri. Faham? Saya sendiri ah. Menari di rumah, kita pun ada grup senam tari nama dia. Jadi ada grup, jadi kadang-kadang jaga cucu jugalah. Alhamdulillah. Okay. Shopping tu pun sama juga macam malam. Juga suka, memang murah. Saya suka berjalan, suka shopping, suka saya memang suka. Faham. Oh, itu lapang sikit. Kan? Hilang stres. Hilang stres kata kan. Terusnya. Saya pun aktif juga pada buat kerja-kerja volunteers lah, di Dewan Masyarakat di Singapura. Kalau ada event apa-apa, saya akan bantulah. Okey, alhamdulillah. Terusnya. Nama saya Siti Rusmina. Saya bekerja satu minggu lima hari lah. Kadang-kadang hari ini pun saya bekerja juga. Jadi kalau saya tidak bekerja, saya akan pagi saya akan jogging bersama suami saya. Lepas itu kita akan pergi tepi pantai. Lepas jogging kita akan makan breakfast. Lepas tu kita akan pergi rumah anak-anak, tengok cucu-cucu dan balik rumah. Juga di Singapura? Yeah. Semua di Singapura kan? Yeah. Kecuali ke Habibah. DJB? Ya, DJB. Dekatlah. Dekat sangatlah JP. Okey, yang terakhir. Okey, saya Latifah Johari. Kegiatan saya selalunya sukan saya main bowling. Dan juga selain daripada itu, memancing juga. Memancing. Okey, itu dia. Kita dapat sedikit kongsikan kepada anda semua perkembangan kumpulan Al-Jawahir. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang ke Selamat Pagi Malaysia. Dan kami ucapkan selamat menuju jaya dengan single terbaru. Dan sekarang kita kat